Lembaga Getah Malaysia menegaskan kerajaan Malaysia baru tidak pernah mewujudkan harga lantai bagi setiap 1 kilogram getah yang dijual. Sebaliknya, harga RM2.50 yang diwawarkan itu sebenarnya adalah harga aktif bagi insentif pengeluaran getah. Pengarah Bahagian Pengembangan dan Pembangunan Lembaga Getah Malaysia, Tuan Muhammad Tuan Muda menegaskan, kesemua penoreh perlu faham maksud sebenar dan perbezaan antara insentif dan harga lantai. Jelasnya, rungutan yang diterima Lembaga Getah Malaysia daripada golongan penoreh masih belum diberi penerangan secara terperinci berkenaan insentif terbabit. Dia bukan harga lantai, dia panggil harga aktif insentif pengeluaran getah. Bila sampai RM2.50. Jadi sekarang ni harga dekat kampung dalam RM2.10. Jadi kerajaan dikira dalam purata. Katalah sebulan daripada Januari sampai 31 Januari. Dia menoreh katalah 10 hari. So dia dapat kalau 20 kilo sehari, 10 hari dah 200 kilo. Contohlah kan. Jadi 200 kilo tu nanti kerajaan akan umumkan melalui lembaga getah, kata ketua pengarah lembaga beritahu, kata bulan Januari aktif. Sebab purata harga dia adalah RM2.20. Jadi perbezaan harga RM30. Jadi harga RM30 tu akan diberi melalui kali dengan harga tadi getah 200 kilo. Itulah jumlah duit yang akan diperoleh oleh pekebun. Sementara itu, Tuan Muhammad menegaskan kini kesemua penoreh yang memiliki kebun sendiri perlu mendaftarkan diri mereka sebagai pemilik kad Permit Autoriti Transaksi Getah PATG atau dikenali sebagai kad hijau. Pemilikan kad tersebut membolehkan penoreh menerima segala bentuk insentif yang disalurkan kerajaan di samping mengelakkan daripada kes kecurian getah di kebun-kebun penoreh.